Wow.
pembelajaran kita hari ini tentang binatang. Anak-anak ada yang tahu nggak binatang itu ciptaan siapa? Iya, betul, ciptaan Allah. Apa saja itu binatang yang jinak? Iya, betul. Seperti kelinci, kambing, domba, dan lain-lain ya. Ada yang tahu nggak apa saja itu binatang yang hidup di darat dan binatang yang hidup di air? Iya, binatang yang hidup di darat itu seperti kucing, kelinci, ya. Dan binatang yang hidup di air itu seperti lumba-lumba, ubur-ubur, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mengenal apa saja binatang yang hidup di darat dan di laut, dan apa dan siapa cipta binatang tersebut.